Sebanyak 15 orang siswa SMK Negeri 6 Kupang praktek kerja lapangan PKL di Balai Latihan Pendidikan Teknik BLPT Yogyakarta. Untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan yang kita lakukan di tahun ajaran ini, kita baru pernah merintis pertama kali dengan bekerja sama dengan BLPT Jogja. BLPT ini milik Pemprov DKI, Pemprov Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta untuk peningkatan kompetensi. Jadi PKL ini dalam bentuk PKL terbimbing, yaitu anak-anak diperkenalkan dalam beberapa kompetensi dengan harapannya bahwa setelah kurang lebih dengan pola 144 jam dengan waktu hampir 3 minggu, anak-anak bisa memiliki kompetensi keahlian yang sesuai pilihan yang dilakukan, antara lain ya pembuatan robotik, kemudian pembuatan animasi, database, dan lain-lain, beberapa kompetensi yang sesuai jadwal yang sudah diprogramkan oleh pihak BLPT Yogyakarta. Penginapannya langsung diinap di asrama BLPT, ya anak-anak sangat terjamin dari sisi keamanan, kemudian makan, kemudian penginapan sangat terjamin, karena itu semua difokuskan di satu tempat, yaitu di asrama di rumah saya. Baik.